Hai guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel ini. Bagi kalian yang baru bergabung, salam kenal ya. Hari ini kami mau belanja di Superindo. Apakah di antara kalian ada yang sering belanja di sini? Komen di bawah ya teman-teman. Kami sengaja datang ke sini agak pagian biar lebih sepi dan lebih nyaman dalam berbelanja. Apalagi kami kan membawa anak ya, jadi lebih nyaman aja kalau nggak terlalu ramai. Di rak paling depan ini diisi dengan minuman, susu, tahu-tahuan. Kemudian masuk ke dalam ada berbagai jenis sayuran. Lanjut kita langsung menuju ke bagian daging dan ayam. Kita coba lihat ya. Mami rencananya mau cari daging giling, ayam giling, dan juga ayam filet. Yuk kita lihat. Di sini juga ada menjual berbagai macam jenis ikan. Ada yang sudah dibekukan, ada juga yang masih hidup. Di sini juga disediakan layanan untuk langsung dimasak seperti digoreng atau dibakar. Jadi, sambil belanja, kita bisa sambil menunggu ikan yang kita pesan. Pulang langsung makan deh. Nah, ini jenis-jenis ayamnya ya. Semuanya lengkap, mulai dari dada, paha, sayap, kepala, jeroan. Ada juga ayam kampung, pokoknya semuanya lengkap di sini. Harganya juga cukup bersahabat. Kalau yang ini bagian daging-dagingan, mulai dari daging rendang, iga, daging giling, sumsum, dan masih banyak lagi. Nah, ini tempat masaknya. Kalian bisa minta bakar atau minta digoreng. Kalau dibakar, bumbunya seperti bumbu bakaran kecap ya. Kalau ini section bumbu-bumbu dapur. Lanjut kita cari di bagian sosis-sosisan dan bakso. Biasanya Mami beli sosis yang Kimbo ini loh, enak banget. Tapi sayang hari ini nggak ada diskon. Kita skip dulu ya. Lanjut kita cari keju untuk adik dan kakak. Kita cari yang unsalted ya. Pilih-pilih dulu ya teman-teman. Lanjut, setelah kegalauan mencari keju dan butter, kita ke bagian yogurt. Ini kesukaan kakak Raina, kita ambil ya. Lalu kita ke bagian buah-buahan. Next, kita masuk ke bagian yang kering-kering ya teman-teman. Mau cari apa ya? Kita keliling-keliling dulu yuk. Kita lihat-lihat kira-kira apa yang kita butuhkan. Ini bagian perbumbu-bumbuan, mulai dari ayam goreng, rendang. Yang ini bumbu-bumbu Korea gitu. Kita nggak perlu, jadi kita skip aja. Lanjut ke gang selanjutnya. Sebentar, ada terasi. Kita ambil terasi dulu ya. Maaf ya teman-teman, kameranya goyang-goyang, belum profesional ini. Lanjut, kita ke gang yang ini. Kita ambil apa ya? Ini perkecap-kecapan, persaus-sausan. Kira-kira kita perlu yang mana ya?
Next, kita lanjut ke gang selanjutnya. Nah, ini ada promoan Koko Kran, Mami ambil satu, jangan dilewatkan. Lanjut, ini bagian permimian, kita ambil mie atom ya teman-teman. Nah, ini mie kesukaan kami, cocok sekali untuk membuat mie ayam, mie tumis, dan sebagainya. Bentuknya juga beraneka ragam, ada yang pipih, ada yang tipis, enak banget pokoknya. Lanjut, kita mencari mie goreng kesukaan sejuta umat. Mana ya? Kayaknya udah kelewatan tadi di depan ya. Kalau yang ini bagian pop mie, bagian spaghetti, sup-sup jagung, ada juga Quaker Oat. Lanjut, ini ke bagian susu. Kita mau cari susu untuk kakak Raina. Kita mau cobain pakai susu bubuk ya teman-teman. Kakak Raina sebenarnya nggak suka pakai susu bubuk, lebih suka pakai susu UHT. Tapi kita coba aja ya. Ini Mami lagi cari-cari yang pas untuk usia kakak. Ini kita ambil juga yang UHT kesukaan kakak, Ultra Mimi. Kita taruh dulu di keranjang ya teman-teman. Lanjut, kita ambil Tongji, teh kesukaan keluarga kami. Kalau kalian lebih suka teh apa, ayo komen, siapa tahu ada referensi lain ya teman-teman. Ini masih bagian persusu-susuan, kita butuh nggak ya? Ini di bagian bubur instan, Mami mau cobain adik Fatan beberapa rasa untuk cadangan kalau-kalau misalnya Mami nggak sempat buat bubur yang homemade. Kita pilih-pilih dulu ya teman-teman. Yuk ikutin kita keliling-keliling, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share jika kalian suka dengan video ini. Dukung terus channel ini ya teman-teman. Terima kasih. Belanjanya sudah selesai nih. Sebelum ke kasir, kami mau cari minuman dulu.
Yuk, lanjut ke kasir. Adik sama kakak udah tepar ini, udah ketiduran semua. Makasih ya teman-teman sudah mendukung channel ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan ya. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.